Apa kabar? Bisa selamat berjumpa kembali bersama saya, Alvin Hamjah, dalam UN News. Akan menghadirkan berbagai informasi menarik untuk Anda. Pemirsa, aksi taburan sekelompok pemuda tersebar di media sosial. Aksi tersebut dilakukan saat kondisi jalanan yang padat akan pengendara motor. Viral sebuah video yang memperlihatkan aksi taburan sekelompok pemuda yang terjadi di simpang titik kuning Medan, Johor. Aksi tersebut dilakukan saat hari pertama puasa pada Kamis, 23 Maret 2023. Dalam rekaman video amatir milik warga, tampak para remaja saling menyerang kelompok remaja lain di tengah jalan raya. Aksi tersebut dilakukan saat kondisi jalanan yang padat akan pengendara motor menyebabkan pengguna jalan yang melewati kawasan tersebut merasa terganggu dan takut akan aksi para pemuda itu. Aksi tersebut tentu disayangkan oleh banyak pihak, namun belum diketahui penyebab taburan pada awal Ramadan ini.